Viral di media sosial, pria beratribut ojol curi motor yang terparkir di Cengkareng. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi meski situasi sedang ramai. Kali ini, pencurian dilakukan oleh seorang beratribut ojek online yang nekat menggasak motor terparkir di Ruko Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu 25 Juni 2022. Video itu pun viral lantaran aksi maling motor beratribut ojol yang dibonceng oleh salah satu pelaku lainnya ini beraksi meski kondisi jalan sedang ramai. Aksi keduanya pun terekam sebuah kamera dashcam dari mobil yang terparkir saat keduanya beraksi. Mulanya, satu pelaku beratribut ojol tampak mengemudikan sepeda motor dan membonceng pelaku lain. Pelaku yang setibanya di parkiran itu sudah mengincar satu sepeda motor tampak mengenakan jaket warna coklat. Satu pelaku turun dan pelaku beratribut ojol tetap bersiaga di atas motor. Aksinya sempat diketahui seorang ibu yang melintas dan sempat berhenti sejenak. Keduanya tetap bersikap santai sambil berpura-pura layaknya ojol dan penumpang agar tak dicurigai warga sekitar. Setelah situasi dirasa aman, pelaku tanpa basa-basi mencoba mendekati target curiannya. Dalam hitungan detik, satu pelaku berhasil menggondol sepeda motor metik yang terparkir di kawasan tersebut. Setelah berhasil membobol kontak dan menyalakan sepeda motor hasil curian, keduanya langsung tancap gas meninggalkan lokasi parkiran. Mengetahui kejadian ini, Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Demastio membenarkan peristiwa pencurian tersebut. Ia mengatakan peristiwa pencurian ini masih dalam pendalaman pihaknya. Ardi juga menambahkan pihaknya masih memburu pelaku meski korban pencurian itu belum melapor ke kepolisian. Hai pemirsa Slipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lain.